Oke, teman-teman. Itu kan ada yang tanya tuh. Om Sanda, di cepuk minum itu kok warnanya kuning itu dikasih apa? Oke, teman-teman ya. Di sini saya akan kasih tips pada teman-teman gimana caranya bikin murai batu pastol ya. Itu langsung gacor, ya. Kan banyak tuh yang ngeluh. Om Sanda gimana nih? Burung saya umurnya sekian bulan, sekian bulan. Burungnya kok belum gacor, ya? udah katanya udah dikasih naik EF tapi belum gacor. Nah ini teman-teman, saya kasih tips ya pada teman-teman kalau memang teman-teman pengennya burungnya itu gacor dan nampil ya. Ini burung pastol nih teman-teman ya, umurnya sekitar 7 bulan. Burung ini aku kasih nama ngeyel, <tosok> dia kecil tapi ngeyel. Nah teman-teman, ini kalau saya buka kerodongnya ya kayak gini nih, ya dia terus berbunyi. Tapi kalau saya tutup kerodongnya, saya kerodong dia santai. Dia kalau udah biasa tuh sama burung-burung yang ada di kandang gitu kan. Ini belum aku goda. Kalau aku goda tambah begini dia nanti. <tankan> Oke teman-teman ya. Nah kuning kuning itu apa? Ya di sini saya akan kasih tips pada teman-teman dan menurut saya ini uh, efektif ya. Bukan hanya bagus tapi juga efektif. Ini bukan berontak loh ya, beda ya. Kalau berontak itu uh, dia cair, kalau ini vitamin bubuk, gitu ya teman-teman ya. Nah hanya saja begini, kadang-kadang nih teman-teman ini kan agak sulit ya, ada atau teman-teman bingung gimana caranya ngasihnya gitu kan ya? Ya memang itu nanti dicampur air uh, minum burung langsung. Kita kasih ke burungnya gitu ya, tapi takarannya seberapa? Itulah teman-teman yang bingung. Oke, sekarang saya kasih tips nih. Nanti teman-teman cari aja ya, untuk botolnya itu eh, bekas obat lah ya, seperti ini. Ini bekas nih, teman-teman ya, udah kita bersihin ya. Teman-teman, nanti silahkan bersihkan, dicuci terus nanti nih vitaminnya ini teman-teman ya <girly> vitamin mahal nih teman-teman <girly> ini yang biasa aku kasih ke burung ya jadi kalau teman-teman pengennya burungnya gacor teman-teman silahkan aja kasih aja eh, apa vitamin ini ya supaya apa supaya burung itu kondisinya prima ya ya apalagi di musim seperti ini teman-teman ya musim penghujan terus burung ini kan biasanya apa sering ngembang bulu ya kurang fit maka perlu juga kita kasih multivitamin sifatnya multivitamin bukan untuk penggacor ingat ya ini multivitamin ini obat ini loh teman-teman ya obat legend ini <laughs> ini obat ayam sebenarnya tetapi inilah yang sering aku pakai untuk burung-burung peliharaanku bukan hanya untuk murai batu, tapi juga untuk burung lagbet kenari, itu ya sifatnya untuk menjaga vitalitas burung. Ya, dirasa pakan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan vitamin, maka ya ini keperluan lah, teman-teman. Ya, kita bisa, bisa kasih uh, vitamin seperti ini. Nah, ginilah, teman-teman. Ya, nanti teman-teman silahkan masukkan. Nah, ini ya, ini udah waktunya ganti nih karena udah semalam. Ya. Waktunya diganti. Nanti sekalian aja ya, saya tunjukin gimana pemberiannya. Nah, ini teman-teman ya, ini kan seperti ini nih, ya. Bekas ini teman-teman. Ingat ini bukan berontak loh ya, beda loh ya. Jadi burung ini pun belum tak kasih berontak karena belum waktunya dia untuk cukup kasih vitamin aja udah cukup kok dia ini ya udah gacor kalau dikasih berontak tambah nih nih teman-teman bisa lihat nih ya masukinnya seperti ini tuh ya dimasukin ke sini oke dah ini jadi obat mahal teman-teman ya wah seribu loh berapa mah kemarin beli mah 1.500 oh, 1.500 lo bayangin aja teman-teman Mahal kan 1.500 sudah bikin burung gacor ya <laughs> Ini gesit dia, dia Dia takut ya ada proses seperti ini Oke Abis ini nanti saya akan kasih tunjuk ke teman-teman Gimana cara memberikan ke uh, burung ya Berapa sih takarannya Oke teman-teman Nah ini kan udah ada air putih ini ya sekarang, tuh, ngasihnya begini, teman-teman. Yang saya bilang tadi, efektif itu seperti ini, ya. Jadi, kalau kita pakai langsung, kita eh, dibungkusnya itu biasanya nanti, kalau kena angin, ya, lembab, dia nanti keras. Nah, kalau gini, teman-teman, kita tutup gini, ya. Dia tetap, ya, tetap eh, nggak ngeras gitu, loh. Ya, tetap dia berbentuk seperti tepung, ya, serbuk gitu, ya. Oke. Masuknya gini nih teman-teman, takarnya nih, ya, tuh. Nah, teman-teman, tuh, ya, udah ya, cukup. Pokoknya nanti ada perubahan warna kuning. Terus gini teman-teman, ah, uh, teman-teman jangan takut ya, kalaupun kebanyakan, aman untuk burung, jangan takut terus burungnya nanti overdosis. Karena ini vitamin itu larut air, ya. Jadi kalau kebanyakan pun nanti terbuang ya di kotoran teman-teman. Cuman tuh kalau kebanyakan nanti takutnya kan burungnya juga nggak mau minum gitu kan ya. Jadi kalau bisa itu ya itu tadi seperti mana yang aku kasih ya cukup dikit aja. Ini burungnya takut nih teman-teman. <laughs> Karena ini burung ini nggak jinak teman-teman ya. Sebenarnya giras dia. Nah itu tadi ya, nah terus uh, yang penting begini teman-teman, untuk memberikan multivitamin ya agar ada manfaatnya nanti teman-teman itu paling enggak tiga hari ya selama tiga hari minimal tiga hari maksimalnya satu minggu. Jadi kalau kurang dari tiga hari biasanya enggak ada manfaat gitu, efeknya enggak kerasa. Tapi kalau minimal lah pokoknya tiga hari maksimal seminggu. Terus karena ini uh, kimia sintetis ya sebaiknya gunakan dengan bijak. Jadi maksimal seminggu itu nanti dihentikan. Teman-teman bisa ulangi mungkin satu bulan kemudian atau burung menjelang lomba itu teman-teman juga bisa kasih vitamin ini. Ingat, ini sifatnya adalah multivitamin yang fungsinya untuk melengkapi ya kebutuhan vitamin burung kita supaya burung kita itu tetap fit apalagi di musim-musim seperti ini ya perubahan cuaca dan sebagainya nah, nanti burungnya tidak ngembang bulu gitu loh teman-teman ya dan yang terpenting tadi kan ya supaya burungnya gacor kalau teman-teman pengennya burung itu gacor karena kalau dikasih ini logikanya apa saat pastol kondisinya prima maka dia akan cepat untuk mendapatkan birahi di mana kondisi yang baik maka burung akan cepat mendapatkan birahi kalau dia birahi otomatis burungnya gacor. Dan kalau nanti birai naik, otomatis apa teman-teman? Dia juga pasti akan punya emosi, sensitivitas, ya burungnya nampil, gitu loh. Ada faktor keluar lah ya. Oke, mungkin begitu aja teman-teman ya. <tuh> burungnya takut. Ini nggak nggak jinak soalnya teman-teman ya. Giras nih burung ini. Ini kalau aku diemin, saya jauh gitu ya, ini bunyi-bunyi. Oke okay lah, saya rasa cukup sekian. Silahkan mencoba.